Apa khabar, Ahmad? Khabar baik, Kak Kiki. Wah, Ahmad. Hari ini kamu nampak gembira dan ceria. Dengan pelbagai warna yang menarik yang kamu pakai. Baju Melayu warna biru, kain samping songket merah, songkok hitam, capah berwarna coklat. Wah, nampak hebat dan tampanlah. Kalau ada keris terselit di pinggang, macam pahlawan Melayu. Awak hendak ke mana, Ahmad? Bagus, Ahmad. Awak kekalkan warisan budaya kita. Kak Kiki pun apa kurangnya? Kak Kiki kelihatan ayu dan anggun dengan pakaian baju kurung. Berdiri dekat sedikit. Berdiri jauh, nanti Kak Kiki tak dengar pula. Kita kena bersuara kuat nanti. Baik, Kak Kiki. Adik-adik, bersua kita kembali dalam rancangan E-Tution. Adik-adik sudah menonton dan mendengar perbualan antara Kak Kiki dengan Ahmad sebentar tadi. Dalam perbualan tersebut, Kak Kiki ada menyebut tentang warna, iaitu warna biru, merah, coklat dan hitam. Dalam perbualan tadi juga, ada perkataan hebat, tampan, anggun, ayu, dekat, jauh, kuat, ceria dan gembira. Perkataan-perkataan tersebut ialah kata adjektif. Kata adjektif warna, sifat, biru, merah, hitam, coklat. Kata adjektif keadaan, hebat, tampan, ayu, anggun. Kata adjektif jarak, sifat, dekat, jauh. Kata adjektif indera dengar, sifat, kuat. Kata adjektif perasaan, sifat, ceria, gembira. Dalam episod kali ini, Kak Kiki bincangkan tentang golongan kata adjektif. Adik-adik, terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif keadaan, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, kata adjektif cara, kata adjektif perasaan, kata adjektif panca indera, iaitu indera pandang, indera dengar, indera bau, indera rasa dan indera sentuh. Kata adjektif keadaan atau sifatan. Contohnya, baik, sihat, berani, comot. Kata adjektif keadaan. Aming budak baik. Badannya sihat. Dia berani menentang musuh. Kucing jalanan kelihatan comot. Kata adjektif warna. Contohnya, merah, biru, hijau, kuning. Kata adjektif warna, baju berwarna merah, langit biru, daun berwarna hijau. Warna kuning melambangkan raja. Kata adjektif ukuran. Contohnya, panjang, besar, pendek, tebal. Kata adjektif ukuran, jambatan Pulau Pinang panjang. Dewan itu besar. Langkahnya pendek. Buku itu tebal. Kata adjektif bentuk. Contohnya, bulat, bengkok, bujur, lurus. Kata adjektif bentuk. Bola bulat. Jalan bengkok agak berbahaya. Telur itu bujur. Pembaris lurus. Kata adjektif waktu. Contohnya, cepat, lambat, silam,
baru. Kata adjektif waktu, orang muda berjalan cepat. Nenek berjalan lambat. Dia termenung apabila terkenang masa silam. Murid sekolah baru sampai. Kata adjektif jarak, contohnya jauh, dekat, hampir, sepelaung. Kata adjektif jarak, rumahnya jauh dari sekolah. Pantai itu dekat dengan rumah saya. Cikgu menunggu murid hampir setengah jam. Jarak rumahnya dengan rumah jiran hanya sepelaung. Kata adjektif cara, contohnya lincah, lembut, cermat, sopan. Kata adjektif cara, penari joget menari dengan lincah. Tutur katanya lembut. Ibu cermat berbelanja. Tingkah lakunya sopan. Kata adjektif perasaan, contohnya marah, sayu, gembira, terkejut. Kata adjektif perasaan, ibu dapat mengawal perasaan marah. Hati berasa sayu pada saat perpisahan. Murid-murid gembira ketika aktiviti perkemahan. Dia terkejut apabila diumumkan sebagai pemenang. Kata adjektif panca indera. Panca indera bermaksud konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh. Wangi iaitu konsep bau. Keras iaitu konsep sentuh. Merdu iaitu konsep dengar. Sedap iaitu konsep rasa. Cantik iaitu konsep pandang. Bunga wangi, batu keras, suara penyanyi merdu, buah durian sedap, puteri yang cantik. Baik adik-adik, Kak Kiki yakin bahawa adik-adik cukup jelas dengan jenis kata adjektif itu. Sekarang kita lihat pula kata adjektif dalam ayat. Lihatlah contoh-contoh yang diberikan ini. Jenis, ayat, huraian. Keadaan bateri itu sudah lemah. Menerangkan keadaan bateri. Warna baju Makcik Timah berwarna merah. Menerangkan warna baju. Ukuran buku itu agak tebal. Menerangkan ukuran buku. Bentuk meja tulis itu bulat. Menerangkan bentuk meja tulis. Waktu senja hari baru Pak Hamid tiba di rumah. Menerangkan waktu Pak Hamid tiba di rumah. Jarak, rumahnya hampir benar dengan masjid. Menerangkan jarak rumah dengan masjid. Cara, sang kancil berlari pantas. Menerangkan cara sang kancil berlari. Perasaan, semua rakyat perlu mempunyai semangat cinta akan negara. Menerangkan perasaan cinta akan negara. Panca indera, indera pandang, dialah wanita cantik dalam majalah itu. Menerangkan indera pandang tentang perempuan. Indera dengar, suara penyanyi itu sungguh merdu. Menerangkan indera dengar tentang suara. Indera rasa, durian itu sungguh lazat sekali. Menerangkan indera rasa tentang durian. Indera bau,
bau busuk itu datangnya dari tandas. Menerangkan Indra bau tentang bau busuk tandas. Indra sentuh. Papan ini sangat kesat dan kasar. Menerangkan Indra sentuh tentang papan itu. Kata adjektif boleh diikuti dengan kata penguat yang berfungsi untuk menguatkan makna. Contoh kata penguat ialah paling, sekali, amat, terlalu, sungguh, benar, agak, terlalu dan sebagainya. Ayat contoh, sudah besar anak kamu. Keterangan, kata penguat, sudah. Kata adjektif, besar. Cik Puan Juwita sungguh aktif dalam persatuan itu. Keterangan, kata penguat, sungguh. Kata adjektif, aktif. Rumah itu sungguh cantik dan bersih. Keterangan, kata penguat, sungguh. Kata adjektif, cantik. Kita harus cepat ke tempat itu. Keterangan, kata penguat, harus. Kata adjektif, cepat. Kek yang dibuat oleh ibu sangat nipis. Keterangan, kata penguat, sangat. Kata adjektif, nipis. Pemandangan dari atas bukit itu indah nian. Keterangan, kata penguat, nian. Kata adjektif, indah. Rumusannya, kata penguat boleh wujud sebelum ataupun selepas kata adjektif untuk menguatkan ayat tersebut. Baiklah adik-adik, Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah memahami kata adjektif dan jenis-jenisnya. Dalam segmen ini, Kak Kiki hendak berkongsi dengan adik-adik pengalaman dan perasaan Saleh sewaktu menyertai rombongan sekolah menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Kak Kiki akan bacakan pengalamannya dan adik-adik kenal pasti 15 kata adjektif yang terdapat dalam catatan pengalaman ini. Hari ini hari yang sungguh seronok. Pagi-pagi lagi, aku sudah bangun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Cikgu berpesan, jam 7.30 pagi, semua murid kena berkumpul di padang sekolah. Mentari meninggi hari. Aku terkocoh-kocoh pergi ke sekolah dengan pakaian segak. Aku memakai baju merah dan berseluar biru yang baru dibeli oleh ibu. Aku merayu supaya ibu membelikan pakaian baru. Aku mengenakan sepatu berwarna hitam. Aku kelihatan tampan dan bergaya. Jarak antara sekolah dengan rumah aku tidaklah jauh sangat. Hanya sepelaung sahaja. Aku tidak sabar untuk menaiki bas menuju ke Museum Warisan Kuala Lumpur untuk menyaksikan persembahan wayang kulit. Persembahan dimulakan. Aku terpukau melihat pertunjukan itu. Kesenian dan keindahan warisan bangsa terpapar dalam gerak tari yang dimainkan oleh Tok Dalang. Tidak dapat aku gambarkan bangganya aku menjadi rakyat yang cinta akan negara. Baik adik-adik, perlukah Kak Kiki ulang membacanya sekali lagi? Tak perlu? Bagus. Adik-adik boleh lihat paparan kisah Saleh tadi. Tahniah, adik-adik sudah dapat mengenal pasti kata adjektif dalam petikan itu. Perkataannya ialah seronok, terkocok-kocok, segak, merah, biru, baru, hitam, tampan, bergaya, baru, sepelau, tak sabar, terpukau, bangga,
cinta akan. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah cukup memahami kata adjektif yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebelum mengundur diri, Kak Kiki akhiri dengan dua rangkap pantun. Kak Kiki minta supaya adik-adik memilih kata adjektif yang sesuai untuk melengkapkan baris-baris pantun. Sayang, merdu, rindu, bosan, tinggi, sayu, tua, elok, tinggi, layu. Merdu suara melagukan puisi. Hilanglah bosan, hati pun sayu. Gurindam seloka elok diwarisi. Budaya warisan tidaklah layu. Tidaklah tinggi pohon meranti. Tempat bersarang burung yang tua. Sungguh tinggi harga budi. Sayang dan rindu untukmu jua. Sekian sahaja. Setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya dan cintailah warisan dan khazanah bangsa.